Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, balik lagi di Tuk Channel Perprop sama aku, Sahlan. Nah, sebagai jadi apa kabar semua hari ini, semoga hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan ya, terima kasih aku ucapkan kepada kalian semuanya sudah menonton dan mengklik video-video aku. Dan bagi kalian para subscriber aku, terima kasih sebanyak-banyaknya aku ucapkan yang sudah mensupport aku sejauh ini. Jadi video kita ambil dari channel Lavarpo Production dan yang berjudul Skin Yang Tiada Dalam Munafik 3. Sila pakai earphone untuk lebih jelas. Oke, earphone-nya sudah kita sediain. Dan sebelum kita react videonya, jadi bagi kalian baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan ya follow juga Instagram Sahlan di sini. Di sana kita saling tukar pikiran dan saling mengenali Sahlan lebih dekat gitu. Nah, jadi seperti biasa kita hitung mundur 3 2 1 mulai boom. Nah, jadi ini ceritanya Ustadz apa ya? Ustadz Yusuf yang mana beliau ini adalah bisa dikatakan sebuah aktor film di negara Malaysia gitu. Jadi gua sering nonton-nonton video beliau ya. Masalah gangster juga gua sering nonton video-video beliau gitu. Oke, kita diam dulu, kita fokus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ada apa-apa masalah? Ustaz, tolong saya Ustaz. Anak saya Tasha, you kena gangguan. Gangguan? You Ustaz. InsyaAllah, saya akan tolong. Ya. Yes. Ustaz, tolong saya Ustaz. Tunggu men. Baru di awal aku dah... Gimana ya, videonya tuh... Anjay, gua... Aduh... Baru di awal-awal gue udah terkejut coy. Ya udahlah, kita lanjut lagi ya. Boom. Izin gak saya? Aduh, ya deh. Ustaz Yusuf nih. Ustaz Syamsul Yusuf. Jadi ini skinnya ya, skinnya. Oke. Tolong saya Ustaz. Wah, gila men. Anjir. Ya malam saya solat tahajud tanpa henti. Ih, gua memang Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Jangan menipu. Bismillah. Jangan bersembunyi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama ya'tikum Allah yu'tikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aku menyembah Allah beribu-ribu tahun yang lalu. Sumpah demi Allah aku merinding coy. Allah menciptakan aku antara makhluk-makhluk yang paling terbaik. Wa'an najun Islam. Jin Islam semestinya takut pada Allah Azza wa Jal. Jin Islam tidak akan menyakiti dan menyesatkan umat Muhammad. Kau sekarang telah menyakiti wanita ini. Semestinya engkau jin kafir. Keluarlah engkau daripada wanita ini, jin lanatullah. Keluar! Ya Allah. Ih, gila. Aku coba untuk menguatkan diri aku sendiri. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya. Sekiranya kau berdegil wahai jin, aku akan hancurkan kau dengan kalimah suci Allah. Aku akan musnahkan kau dengan izin Allah. Ruh ya iblis! Ruh ya iblis! Anjir, kau patut mati! Ya Allah! Bismillahirrahmanirrahim! Kulna la ta'uf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u inna ma sona'u kaidu sahiru wa la yudhu sahiru hai su'ata fa'ulqiyas saratus sujaran qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa! La ilaha illallah! Kafir! Wahai munafik, semoga kau ya hidup dalam kekufuran dan berpaling dari Islam. Gua coba mau skip video tapi masya Allah. Siapa kau? Aku Adam, hamba Allah, musuh iblis.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kau adalah musuh yang terbesar di muka bumi ini. Lahu ma fis sama. Orang-orang beriman. Kau indahu illa biiznih. Ya Allahu ma bain aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wa samaa'i wal ardi wa la yamutu hisbuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Allahu akbar. Wah. Oh. Gila, gua hampir lemas, geng. Serius. Tasha. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bentar, geng. Tunggu sebentar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus terang ya, videonya itu buat gue gak bisa bilang apa-apa lagi. Karena memang, ya aduh, ya Allah. Memang gue sudah menonton film Munafik ya dari Abang Samsul Yusuf ini. Gue sudah menonton videonya yang part kedua, Munafik. Ya, videonya itu berbeda dengan video yang skin yang kita lihat ini gitu. Tapi hanya dengan skin ini saja gitu ya, membuat gue rasanya sudah the best banget gitu kan. Sudah power banget gitu loh. Ini menurut gue yang memang yang punya channel yang mengedit atau siapa yang mengeditnya gitu. Jadi gue agak terkagum-kagum nih sama si pengeditnya gitu. Jadi dengan alur cerita, dengan alur sebuah film itu masuk gitu ya. Jadi menurut aku kalau memang ini hanya sebagai skin ya, skinnya saja gitu, ini menurut aku sudah power banget cuy. Udah mantep banget gitu. Malaysia sih beda banget gitu. Kalau buat sebuah karya itu niat banget gitu loh cuy ya. Gila men, aku sampai merinding sumpah demi Allah ya. Aku merinding. Sumpah, di awal-awal aja itu suara teriakan gue udah merinding gitu. Apalagi di detik ini, di 4 menit 28 detik ini gue terguncang. Bukan tak punya iman, gen. Bukan tak punya iman gitu ya. Hanya saja secara tiba-tiba jadi membuat kita itu terkejut gitu kan. Tahu sendirilah kalau kita hanya manusia biasa ya, namanya udah terkejut itu ya bisa saja kita respect gitu ya, respect. Nah, jadi gue respect gitu coy. Gila, jadi hanya skinnya saja ini udah modal seperti ya di film-film bioskop gitu kan. Sudah bisa ditayangkan di bioskop ini geng, walaupun hanya skin gitu kan. Ini niat banget coy, serius. Mungkin bisa jadi ya, mungkin bisa jadi membuat film lebih dari ini gitu. Maksud gue tuh mungkin bisa saja ya, mungkin bisa saja sebuah Lover Po Production ini atau Bang Syamsul Yusuf ini dan semua tim-timnya ya, mungkin bisa saja membuat film yang lebih menantang gitu ya. Oke, jadi aku tantang semoga video ini ditonton oleh channel Lover Po Production dan juga buat Abang Syamsul Yusuf dan para tim-tim di sana. Dapat salam dari Indonesia. Aku tantang ya buat Abang Yusuf membuat video atau bagi tim-tim Abang Yusuf ya, dan kepada channel Lover Po Production juga aku tantang semoga bisa membuat video lebih wow lagi gitu kan, menggetarkan dunia gitu. Karena kemarin Munafik 2 itu kemarin banyak ya penonton-penonton dan banyak peminatnya gitu, berbagai-bagai macam negara ya, banyak yang menonton. Bahkan di Indonesia itu menjadi viral di Indonesia kemarin geng, bahkan banyak yang suka gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Aduh, semoga gak terkejut lagi geng. 3, 2, 1 mulai, boom. Allah. Masya Allah. Ya, cuma mimpi. Oke, okay, cuma mimpi. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Here we go. Oke. Okay. Abang Syamsul Yusuf ini acting-nya juga kena gitu ya. Udah niat banget gitu. Jadi Malaysia ini beda banget kalau udah mau berkarya tuh niat banget coy, serius gila. Oke. Okay. Aku saranin kalian yang menonton video ini pakai headset ya. Kalau mau nonton video asli nanti gua buat link di dalam description box aku. Insyaallah. Apa ni? Hah? Hai,
Hai, assalamualaikum guys. Hari ini Ustaz Adam. Ya Allah, ya Allah. Tunggu sebentar ya Allah. Aduh. Gua pikir entah apa ya gitu kan. Gua pikir ada kelanjutannya lagi, ternyata di balik skin yang tiada dalam Munafik 3 ini ada juga di balik layarnya ada apa ya? Ada iklan gitu ya, ada iklan lah gitu. Jadi memasarkan sebuah produk gitu. Oke. 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 Walaupun di awal-awal Bang Yusuf dan tim para Laporpo Production sudah membuat gua agak deg-degan gitu ya. Oke. Oke, siap, kita dengarkan iklannya dulu. Boom. Istimewanya Mr. Pepper ni. Mr. Pepper ni kita ada kambing perap dan ayam perap. Mr. Jadi Pepper. Untuk hari ni okay. Saya nak tunjuk dekat Ustaz kita punya kambing perap. So kalau Ustaz tengok untuk kambing perap Mr. Pepper ni kita ada 2 pack, satu pack 500 gram dan satu pack 1 kilo. Jadi untuk 500 gram tu dia lebih kurang 4 ke 5 slice. Dan 1 kilo tu 8 ke 10 slice. Berapa harganya untuk 1 kilo? Okey Ustaz, untuk harga yang setengah kilo RM35. Yang setengah kilo RM35. Promosi sehingga yang 1 kilo RM55. Kita buat promosi hanya RM49 saja. Apa yang bezanya? Okey. Bagi perap Mr. Pepper dengan yang lain. Okey Ustaz, yang pertama dia cepat dimasak, dia boleh dimasak hanya 10 minit. Adakah kalau nak masak tu kat rumah perlu ada ni? Barbecue set ke ataupun boleh masak dengan apa? Tak perlu Ustaz. Dia untuk Mr. Pepper ni macam-macam cara kita boleh masak. Oh. Kita nak goreng atas kuali boleh, kita nak masak dekat pan boleh, pressure cooker, mudah, air fryer. Saya nak rasa sikit ni. Boleh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey Ustaz. Okey. Guys, kita tahu lah kita ni orang Melayu ni suka pedas betul tak? Memang okay, dia rasa manis, Melayu, dia rasa pedas cukup lah rasa dia. Untuk maklumat Ustaz Adam lah, untuk kambing perak Mr. Pepper ni kita guna fully lamb. So lamb ni maksud dia daging biri-biri muda. So daging dia memang juicy dan lembut. Betul lembut. Saya ni duduk dekat Kuala Lumpur. Macam mana nak dapatkan Mr. Pepper ni, daging kambing perak ni? So setakat ni untuk Mr. Pepper kita ada ejen di seluruh Malaysia. Di kebanyakan kawasan di seluruh Malaysia. Okay guys, itu dia tadi. Jangan lupa Mr. Pepper ada tagline. Apa dia tagline? Ya, Ustaz. Untuk Mr. Pepper, ingat Mr. Pepper kambing perap sedap, sedap, lembut, lembut dan cepat dimasak. Cepat dimasak. Bismillah guys. Masya-Allah. Abang Ustaz Adam memang ambil bagi lemak aje. Hoi, Ustaz Adam. Oh, Ustaz Adam. Ustaz Adam ya, Ustaz Adam. Okey, aku salah di awal, geng. Aku salah. Oke, nah jadi videonya ya udah kita lihat sama-sama, kan udah kita lihat bareng-bareng skin yang tiada dalam Munafik 3. Jadi aku salah nama, itu Ustaz Adam ya, Ustaz Adam ya, Ustaz Adam. Nama beliau benarkah Adam atau Samsul Yusuf gitu? Mungkin hanya Adam di panggilan sebuah balik layar atau bermain di sebuah film gitu kan. Sementara Samsul Yusuf adalah nama asli beliau gitu. Nah jadi menurut aku gila, sampai keringetan gue geng, gila. Jadi ya begitulah gitu kan. Ya, jadi bagi kalian yang sudah menonton video-video part-part keduanya tentang Munafik 2, mungkin kalian sudah mengetahui bagaimana isi filmnya gitu kan, isi ceritanya gitu. Jadi setelah gua lihat skinnya saja yang tiada Munafik 3, yang tiada di Munafik 3 ini, itu buat gua gila men, terkejut serius. Jadi menurut aku sih Malaysia the best ya. Kalau menurut gua Malaysia the best dalam membuat sebuah karya gitu, niat banget coy, serius. Nah oke, jadi video reaction kita sampai di sini. Durasinya itu ya kalian sudah tahu, durasinya itu sekitar 8 menitan, hampir 8 menitan gitu ya. So jadi buat Ustaz Adam dan para tim Laporpo Production, ya buat Samsul Yusuf juga lah katakan ya. Aku gak tahu nama asli itu siapa geng, karena di video dipanggil sebagai Adam gitu kan. Baik di sebuah film gangster juga itu dipanggil sebuah Adam gitu. Nah oke, jadi bagaimana tanggapan kita tentang video ini, silahkan komentar di bawah. Dan ya jangan lupa juga follow Instagram aku di bawah untuk mengenali salam lebih dekat, dan kalian bisa meminta aku react video-video apa lagi gitu ya. Nah oke, jadi sampai di sini dulu video reaction ini, lebih dan kurang salam minta maaf ya. Bagi Bang Ustaz Adam ya jahat banget, bad serius. Membuat gue terkejut, tapi akhir-akhirnya berisi iklan gitu ya. Oke. Nah sejadi ya, saya Salah Harga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe geng. Tak subscribe pun aku payah nak sangat lah buat video macam ni. Apa hal ni nak tekuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.